PC aku rosak. Tu je. Nak bagi tahu tu je. Rosak. Tak boleh on. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobby Pape dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan pada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright, so untuk episod hari ni aku nak bagi laluan kepada konten-konten yang lain lah. So maknanya untuk Pokemon Trading Card Games aku akan stop dulu untuk 2 minggu kot aku rasa. And then sebab aku nak tunjuk korang binder kan actually kan. Tapi 2 minggu lagi lah sebab aku nak bagi laluan kepada konten lain dan banyak lagi benda yang aku tak buka. Dan juga aku rasa video aku ni aku record dan mungkin di-upload masa puasa eh. Kita puasa Ahad kan? So video ni Sabtu. So aku nak ucapkan korang selamat menyambut puasa lah kepada yang Muslim. So korang puasalah sebetul-betulnya. Jangan ada beg plastik hitam. Ya ya ye. Ya ya ye. Plastik hitam beli Pokemon tu lain cerita Tapi jangan plastik hitam beli makanan eh. Tapi Pokemon pun aku cuba untuk bulan puasa ni untuk kurang-kurangkan belanja. So aku rasa mungkin bulan Ramadan ni lebih kepada benda yang aku dah belilah. Dah beli sebelum puasa. Nampak tak? Sebelum puasa tau. So maknanya hari Sabtu tu sebelum pukul 12 tengah malam aku belanja lagi. Tapi tak adalah, aku nak menggalakkan juga kepada semua untuk kita lebih orang kata apa, bersungguh-sungguh lah dalam mengerjakan ibadah puasa. So apa panggil lah, aku wish korang luck kot. Betul lah. Wish korang luck untuk puasa. Moga semua puasa penuh. Aku kena cakap semoga puasa penuh sebab mungkin ada orang tak puasa penuh. Tak apalah, kita cuba yang terbaik dan kejarlah malam Lailatul Qadar. Okay. So get back to the point eh. So hari ni aku nak buat orang kata apa, beri laluan kepada Tamiya sebab aku tak, aku rasa hari tu yang last aku buka Pororo, Pororo tu pun aku just macam tak prepare pun. Memang aku totally aku buka and aku pasang je lah aku record. So kalau korang tengok tu memang aku pun terpaksa upload je. Tapi tak apa, untuk hari ni aku dah prepare ada intro sikit semua kan. Okay, so apa aku nak buka hari ni, aku nak buka adalah ini dia, Lord Spirit. Ini adalah Tamiya baru. Tamiya baru daripada apa dia panggil, Mini 4 King kan, Laser Mini 4WD series. Kalau korang nampak ni, ini kira macam series Tamiya yang terbaru lah. Dulu kan kita tahu yang Let's Go, Dash Yang Kuro. So kira ni and apa, kira manga yang terbaru lah. Dia anime dia tak keluarkan lagi. So aku pun macam aku pernah borak dengan Bon, Bon daripada Fikri Hash. So dia pun menyatakan mengharapkan jugalah, kami mengharapkan ada dia keluarkan anime. So lagi menarik lah dan lagi hype lah orang kata. Sebab manga ni tak semua orang boleh baca. Sebab aku so far aku baru baca sampai episod 6 kan, manga. So tapi menarik, memang menarik. So kalau korang tengok ni, dia baru dan awal-awal aku macam kurang minat. Tapi slowly aku duduk tengok dia punya manga semua and aku perhati sikit-sikit, aku rasa macam nice juga sebenarnya. Boleh tahan lah, boleh tahan lah. Dan dia unik sebab dia ada ni dia, misai ni. Dia ada misai, lepas tu misai dia tak dapat lagi tau. Kalau tengok cerita dia, dia tak dapat lagi pada permulaannya. Tapi sebab mungkin kereta dia tu asyik terbabas-terbabas, so tiba aku macam tak faham juga manga tu. Tapi kiranya macam tu lah. Kira macam ada kawan perempuan dia tu datang and dia pun buka kes tu. Dia buka kes. Ada ni lah benda-benda misai ni apa semua kan. Roller semua kan. So itu saja aku rasa. Tapi special juga untuk hari ni, aku nak buka ni. Dan dia kali ni dia datangkan juga, bukan datangkan lah, beli asing lah. Dia punya macam body parts, body parts Night Neon Color Edition. Nampak?
So aku saja beli juga sebab aku nak tengok mana lagi cun. Sebab aku rasa macam kuning ni pun cun juga. Dan cun lah, cun lah, memang cun lah. Sebab rim dia hitam, yang ni rim dia putih. Rim dia putih. So tengoklah, kita pasang dan kita, orang kata apa, kita buat comparison lah. Nanti aku akan buat macam bond outro sikit. Kita buat outro, kita tengok comparison dan kita komen lah, kita review macam mana dia punya perbezaan dan juga kecantikan dia tersendiri. Oh, lupa juga, aku beli ni daripada Your Ultimate Hobby Shop. Okay, Your Ultimate Hobby Shop, sponsor lah aku. Tak ada. Tapi korang boleh check it out. Aku akan share link di description. So korang boleh check it out dekat Shopee lah. Sebab aku beli kat Shopee. Aku tak pergi kedai dia lagi. Sebab kedai dia dekat Shalam masa. Shalam. Banyak cakap. Okay lah. Jom lah. Aku takut panjang pemasangan ni. Kita nak pasang-pasang ni. Aku dah lama tak pasang. So itulah, kita tengok lagi dekat lah, lagi best. Alright, so jom kita, apa orang panggil lah, ayuh kita merakit. Kalau selalu aku follow Tamiya Indonesia kan, dia kata merakit, bukan pasang, merakit. Okay, tak apa, jom. Jangan buang masa lagi. So korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, so jom kita rakit. Ini dia Lord Spirit. Alright, okay. So korang boleh nampak kat sini ada dua barang, satu Lord Spirit ni dan satu lagi dia punya cowl lah. Dia punya macam body parts, ni macam version lain. Tapi kita akan pasang nanti, kita nak tengok mana cantik. Dan okay, so kita pergi kepada kotak dia. So kotak dia memang cun. Alright, dia tebal, standard, apa orang kata, tebal sikit daripada biasa kan. Aku lebih kurang macam tu lah, setahu aku. Tapi itulah, Lord Spirit ni macam aku cakap tadi, dia adalah adaptasi daripada manga baru, cerita Tamiya baru, which is Laser Mini 4WD series ni. Dia tulis kat situ. Dan apa lagi, selalu orang cerita. Okay, tapi tak apa guys, korang nampak Mini 4 King. Okay, dan ni main character dia, aku tak ingat nama dia, bukan tak ingat, tak tahu. Aku ada tengok dia punya manga, tapi aku sebab manga tu Jepun, tapi aku just nampak-nampak tengok dia punya jalan cerita tu, macam faham lah. Tapi tak apa guys, hopefully dia akan keluar anime. Okay, so kita pergi kepada sini. Okay, ini dia Lord Spirit punya exclusive parts. Untuk Lord Spirit saja yang ada. Dan korang boleh nampak ni, dia bagi misai ni. Misai ni dia panggil front stabilizer. So untuk menstabilkan bila cornering, kira macam kalau kereta tu tersasar sikit kan, ini backup dia. Okay, so nampak tak dia tulis, help keep your car on the circuit by limiting lean through corners. So betul lah, bila corner tu dia tak tersasar sangat lah. Okay, dan dia bagi rear brake. The rear brake, ni bila dekat slope lah, standard lah, ada brake. So dekat slope tu dia mengawal, tak adalah terloncat jauh sangat ke apa semua kan. Okay, dan third part adalah rear height roller. So korang, selalunya kita dapat roller yang macam biasa rendah, tapi kali ni dia tinggi untuk stabilkan lagi. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dan ini dia, dia memakai VS chassis. Okay. So dia punya body dia, chassis dia warna hitam. Dan apa lagi ya? Ni korang boleh nampak. Okay, large diameter slick tire hitam, dish type wheel, dan gear ratio 4.2:1. Dengan 14mm roller. Itu saja. Okay, dan tepi ni korang boleh nampak dia punya gambar lagi. Okay, so tepi ni battery not included, korang beli sendiri, jangan lupa. Nanti tak boleh main. Tapi tak apa, aku untuk collection je, aku nak tunjuk korang kecantikan Tamiya yang baru ni. Okay, so itu saja guys, kita akan buka. Dan sekali lagi aku mention, aku beli dengan Your Ultimate Hobby Shop. Okay, so aku share link di bawah, dan hopefully korang boleh support lah. Boleh lah slowly support
mana ni? Soli Support. Ha, kedai ni. Ha, macam-macam ada. Dan dia punya packaging, kalau korang beli online, TikTok lah, jangan risau. So far aku dah beli dah macam-macam dengan Your Ultimate Hobby Shop. So, kira puas hati lah. So far puas hati lah. Tengok, dia siap wrap lagi. Ha, tapi wrap ni aku cabut je lah. Tapi aku takut lah. Wah, tercala dah. Aku takut sikit bak-bak ni. Okay. 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 So, maknanya kita dah berjaya buka. Okay, plastik atas ni tak payahlah. Kira kita buat macam ni je. Oh, okay. Okay, so dia bagi ni untuk bagi kotak ni lagi padat dan dia tak bergerak. Orang kata belaga lah, lebih kurang macam tu. Okay, so first aku nampak kat sini ada cow. Ha, cow dia berwarna putih dan kalau korang nampak cow dia nipis je. Ha, lajuah. Okay, ni exclusive parts untuk Lord Spirit. Ha, ni kalau korang boleh nampak dia punya brake, dia punya wing tu kan, stabilizer, front stabilizer dengan high roller ni. Ha, cun lah, colour dia pun cun. Okay, dan tayar dia, ini tayar dia. Dan rim dia, okay, rim dia biasa. Tapi tak apa, sebab kita pun nak ikuti original dia. Okay, ini dia, dia punya engine, dia punya gear dan macam-macam lagi. Okay, so ini chassis, dia pakai chassis apa lah tadi, VZ chassis. Okay, ha, VZ chassis. Dan ini dia, dia panggil apa dia panggil ni? Dia panggil A parts. Ha, A parts. Sebab dia A. Kuasa lah. Korang jangan kecam aku eh, kepada peminat Tamiya. Dan stiker. Okay, dan dia punya precaution dia. Dan ini dia punya buku. Okay, so buku dia biasa kot. Okay, aku tak nak tunjuk. Ha, sebab aku yang kena pasang, bukan korang. Okay, ni aku letak tepi dulu. Dan kita kembali kepada sini. Okay, so aku nak tunjuk dululah. Ha, ni aku letak susun dulu. Susun dulu. Okay, susun dulu. Okay, so ini adalah second things lah. Ha, aku beli ni sebab aku tengok dekat YouTube-YouTube lain. Okay, aku buka eh. Dia panggil Lord Spirit Body Part Set Night Neon Color Edition. Ha, body je lah. Dia body dia. Edition body je. So aku beli ni sebab aku tengok YouTuber lain. Ha, yang dia mengenakan apa ni, cowl ni, color ni. Aku rasa macam nice gila. Serius. Sebab dia color macam neon macam tu. Macam highlighter sikit. Ha, so memang kemas. Dan rim dia guys, rim dia hitam. Dan dia punya macam misai-misai dia ni, ha, front stabilizer dia ni color kebiruan. Kalau yang original ni, ha, yang asal dia, color dia macam kehijauan, turquoise sikit kan. Turquoise eh. Clear hijau lah. Ni biru lah. Nampak kan? Hijau, biru. Okay. Dan dia tak bagi tayar, dia just bagi, oh, stiker. Okay, sorry, dia bagi stiker. Stiker dia color sama dengan ni. Dan ini dia punya cara-cara lah. Alright, so kita akan pasang dulu satu-satu guys. Alright, so ready? Jom kita pasang.
Okay guys, aku rasa dah siap aku ni. Ha, tapi ini hanya untuk body yang dipanggil apa ni, yang original lah, yang colour putih ni. Ha, tapi aku rasa nanti aku buat satu lagi yang colour neon tadi tu, dan kita akan compare. So yang ni kita biarkan macam ni je. So sekarang ni dah siap dan kita akan buat comparison last sekali eh. Alright, kejap eh. Okay guys, aku harap korang boleh nampak kat sini. Okay, so kalau ikutkan aku dah siapkan ni. Okay, tapi aku ada tertinggal Tamiya, tulisan Tamiya lah. Tapi but it's okay lah, overall like orang kata apa, macam the point is kita dapat lah, kita dapat nampak ini yang the first, orang kata yang Lord Spirit yang original one lah, warna putih. Okay, and itulah, aku rasa bila aku dah pasang, aku rasa macam serious, kereta ni cun gila. Dan colour dia putih, actually nampak macam, nampak kelas juga ah, nampak kelas, elegant dia. Dia ada macam putih ni kan, macam nampak sporty kan, macam like kereta kalau sport putih kan. Ha, Honda ke apa, Honda Type R putih. Ha, so putih ni nampak dia sports lah. Lepas tu satu lagi dia punya ni agak lepeh. So actually kalau tengok cerita tu, memang dia betul-betul lawan angin, dan dia angin dia tembus lah. Ha, itu dalam cerita lah. Tapi dekat sini tak ada lubang. Ha, kalau tak dia ada lubang, dia tembus belakang apa semua. Tapi memang overall cun gila. Dan ni dia punya stabilizer depan ni, front stabilizer dia ni. So bentuk macam ni memang nampak cun. Dan itulah, aku ingat kalau ada, aku pernah nampak orang buat LED apa kan. So bila gerak tu memang cun gila. So belakang dia ada roller dia and brake dia. So overall aku tengok ni memang cantik gila guys. Serius, aku puas hati, aku rasa berbaloi. Dan aku tak tahulah, sebab aku tak test dalam dekat track adakah this standard kit ni sesuai ke, maksudnya kira macam berfungsi dengan baik ke dalam track. Tapi aku rasa so far yang aku nampak orang-orang test run tu, so far okey lah, okey kan. Sebab memang kalau logically ni nampak, memang ini dah cukup membantu, dan roller yang belakang tinggi pun dah cukup membantu. Okay, so hopefully korang nampak kat sini. Dan ada bahagian-bahagian yang kena spray, tapi aku rasa macam tak perlu kot tengah ni, sebab aku tengok dalam tu kena spray. Tapi cuma nantilah kot, dekat rim dia ni aku akan buat ni yang dotted-dotted tu, hitamkan. Dan tengoklah kalau aku boleh custom. Ha, tapi inilah, the big idea is korang nampak benda ni lah. Okay, so sekarang ni aku dah siapkan benda ni. Okay, so aku boleh cakap kat korang, aku sebab aku buat ni pukul 3 pagi. So mata aku berpinar weh buat benda ni. Sebab colour dia memang betul-betul neon, warna highlight. Tapi aku cakap betul, memang cantik ni. Ha, okay. Tapi sekarang ni aku tengah fikir macam mana nak tukar ke apa. Aku, kita nak buat comparison kan, macam mana kalau tukar nanti lain. Ha, macam mana guys? Ha, kita nak puaskan hati kita, ha, kita kenalah ada dua. Ha, ini dia guys. Hopefully korang boleh nampak kat sini. Sebab aku cuba yang terbaik untuk dapatkan posisi kamera yang menyeluruh lah. Ha, tapi sebab belakang aku bersepah, so aku tak nak tunjuk juga. Okay, kejap eh. So kalau korang boleh nampak, ha, so kita ada dua, ha, dua edition lah. Kira yang the original one and satu lagi color neon ni lah. So apa pendapat korang? Ha, sebab aku rasa dua-dua cantik, dua-dua ada kelebihan tersendiri. Tapi kita nak tengok juga yang ni lah. Okay, so yang ni apa beza dia adalah cowl dia. Cowl dia memang color neon, dan dia punya stabilizer dan juga roller dia berwarna biru lah. Tadi aku ada terangkan juga. Dan rim dia color hitam guys. So sebenarnya macam smart juga. Memang smart. Aku pun macam, aku macam rasa pelik kan. Biasa lah bila colour neon kan macam pelik kan. Ha, tapi sebenarnya bila dah siap tampal, dan mata aku pun dah berpinar tampal ni sebab colour dia menyelah sangat. So bila aku dah siap ni, wih guys, macam awesome gila. Serius, aku rasa
Okay, ini kalau antara dua ni lah, antara dua ni pilihan aku, aku rasa aku akan pilih neon. Sebab color dia yang menyelah dan orang kata apa lagi, apa dia panggil lah, macam lagi menonjol lah, lagi menonjol lah. Kalau korang tengok kereta sport kan, Lamborghini, antara Lamborghini hitam dengan Lamborghini warna hijau tu kan, mesti korang akan terpaling pandangan korang kepada yang hijau tu. So macam ni lah juga. So kira memang dua-dua aku boleh cakap cantik. Tapi cerita dia, sebab aku kalau nak kata antara dua ni, aku pilih ni lah. Sebab aku dah siap dan aku boleh buat comparison sebelah-sebelah macam ni. Dan so far aku boleh kata aku minat yang ni lah. Ini pun cantik tapi diberi pilihan, aku akan pilih yang ni. So korang guys, korang antara dua ni, apa yang korang rasa paling menarik lah, paling menarik buat korang. Dan itulah, korang boleh nampak. Okay, so daripada atas dia dan daripada belakang dia, daripada belakang dia, okay, hopefully korang boleh nampak. Dan tepi dia, alright. So itulah, korang boleh komen di bawah yang mana satu pilihan korang, adakah yang color putih ataupun color neon. Alright, so aku rasa di sini saja episod aku dan video aku selesai sampai di sini saja. Hopefully korang minta support korang juga, like video ni, share dengan kawan-kawan lain supaya aku boleh menghasilkan lagi video-video tentang Tamiya. Sebab Tamiya ni dalam channel aku kira barulah, ni antara second punya content tentang Tamiya. So aku hopefully benda ni berterusan, okay? Sebab aku ada banyak lagi kit dan minta support korang juga. Alright, so thank you guys. Korang jangan lupa untuk nantikan on the next video. Korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, okay, kita jumpa lagi guys. Bye-bye. Peace.